selamat datang di channel Liverpool News, channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami, karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda. Kata Harry Kane, Van Dijk luar biasa, Salah fantastis. Harry Kane mengakui bahwa Virgil van Dijk adalah bek paling tangguh yang pernah dia hadapi di Premier League. Van Dijk telah menjadi salah satu pemain terpenting di Liverpool dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2017 lalu, Liverpool memecahkan rekor untuk mendatangkan van Dijk dari Southampton dengan biaya total 75 juta pounds. Angka itu sangat besar untuk seorang bek. The Reds mengambil resiko. Untungnya, pembelian besar itu terbayar lunas. Van Dijk terbukti bisa mendongkrak permainan Liverpool. Sekarang dia hampir tidak tergantikan dari pekan ke pekan. Mengutip Sportskeeda, ketika bicara dengan Amazon Prime Video Sport, Kane diminta menyebut bek paling tangguh yang pernah dia lawan di Premier League. Jawabannya tegas, dia langsung menyebut nama Van Dijk. Van Dijk adalah bek luar biasa. Dia telah bermain konsisten untuk Liverpool dalam beberapa tahun terakhir, kata Kane. Jelas, dia sudah menjuarai Premier League dan Liga Champions. Dia bek tangguh. Tahun ini dia sudah bermain apik setelah cedera tahun lalu. Lebih lanjut, Kane juga diminta menyebut pemain terbaik Premier League versinya. Untuk musim ini, pilihannya jatuh kepada penyerang Liverpool, Mohamed Salah. Menurut saya, Mo Salah telah bermain fantastis. Dia memulai musim ini dengan fantastis, dia alasan besar Liverpool berada di papan atas. Lanjut Kane. Ucapan Kane didukung data yang valid di lapangan. Saat ini Salah memimpin daftar pencetak gol terbanyak sementara dengan 16 gol. Dia juga sudah membungkus 9 assist untuk Liverpool. Kontrak besar dalam perburuan Bukayo Saka. Arsenal harus bergerak cepat jika tidak mau kehilangan salah satu pemain muda terbaik mereka, Bukayo Saka. Saat ini Saka dilirik oleh beberapa klub top Premier League. Mudah menyebut Saka sebagai salah satu pemain terpenting Arsenal saat ini. Dia kerap kali mencetak gol-gol penting yang menentukan kemenangan tim. Masalahnya, dengan performa Saka yang meningkat, Arsenal juga harus segera mengikatnya dengan kontrak baru. Saka masih 20 tahun, ada banyak klub top yang mengincarnya. Bahkan Liverpool dan Manchester City dikabarkan mulai melirik Bukayo Saka. Mengutip ESPN FC, Jurgen Klopp dan Pep Guardiola terus mengamati perkembangan Saka di Arsenal. Mereka tahu Saka punya potensi jadi salah satu pemain terbaik di liga. Arsenal tentu tidak mau kehilangan salah satu talenta terbaiknya. Namun untuk itu, The Gunners harus memberikan tawaran lebih kepada si pemain. Paling tidak, Arsenal harus menawarkan kesempatan bermain di Liga Champions musim depan. Saka ingin bermain di level tertinggi dan Arsenal harus bisa memenuhi itu. Jika ingin mempertahankan Saka, Arsenal harus mencoba mengikat si pemain dengan kontrak baru. Kontrak Saka masih tersisa 2 tahun, tapi Arsenal harus bergerak cepat. Mereka harus menawarkan kontrak baru dengan durasi jangka panjang dan klausul yang lebih kuat. Diprediksi Saka akan menuntut kenaikan gaji yang signifikan. Dalam situasi itulah Arsenal mungkin kesulitan. Mereka punya pengalaman buruk soal gaji pemain yang terlalu besar. Di sisi lain, Arsenal harus tahu bahwa Man City dan Liverpool mungkin menawarkan kontrak besar untuk Saka.